Hai teman-teman, selamat datang di channel Melobi. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dulu teman-teman. Dan jangan lupa untuk di-subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Melobi ya. Terima kasih. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Melobi. Di video kali ini, kita akan main Roblox lagi ya. Yeay. Dan di episode kali ini teman-teman, kita akan melanjutkan lagi episode menjadi dokter hewan teman-teman. Lihat rumah sakit hewan kita sudah keren teman-teman, dan di sini alat-alatnya sudah otomatis ya. Lihat nih, kita akan coba dulu taruh hewan-hewan yang Melobi sudah selamatkan. Dia membutuhkan makan teman-teman. Oke, kita akan coba taruh di sini dan dia akan makan dengan otomatis teman-teman. Ini benar-benar luar biasa. Dan kita akan coba, dia membutuhkan mandi. Kita akan coba beri mandi otomatis juga teman-teman. Lihat dia bahagia teman-teman. Tapi kok kayak sedih teman-teman. Soalnya mereka adalah hewan-hewan terlantar teman-teman. Jadi mereka sedih, dan di sini dia sakit teman-teman, kasihan. Oke, kita akan coba selamatkan dia dengan mesin otomatis. Nah, diperiksa dulu kamu ya. Berikutnya yang ini, dia mau makan teman-teman, tapi masih ada yang makan di situ. Kamu biar aja kelaparan situ ya. Waduh, kasihan juga. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu video kali ini, dan jangan lupa untuk di-subscribe teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk share kepada teman-teman kalian bahwa Melobi akan 1 juta subscriber di tahun ini teman-teman. Bantu Melobi sekarang juga dengan subscribe dan like. Dan bagi kalian yang memiliki game-game yang lebih seru lagi, silakan kalian komentar di bawah sebanyak-banyaknya ya. Di sini dia ingin mandi teman-teman. Nah, yang ini ingin makan. Ini ingin makan juga, tapi nanti aja teman-teman. Kasihan dia teman-teman, dia tertinggal. Kita akan coba beri makan dia ini teman-teman. Kasihan, sudah kelaparan dari tadi gitu kan. Selanjutnya yang ini membutuhkan kesembuhan teman-teman. Oke, kita akan coba periksa. Dan sekarang yang ini ingin mandi gitu kan. Nah, yang ini ingin makan. Oke, kita akan coba ganti-gantian teman-teman. Yang nyusahin juga kalau banyak nih. Kita akan menunggu sampai mereka selesai semua. Nah, ini sudah teman-teman. Ayo, dia akan diadopsi dengan orang lain ya. Nah, ini keluarga barunya teman-teman. Selamat. Selanjutnya yang ini juga sudah teman-teman. Oke, dan yang ini juga sudah teman-teman. Nah, dan yang terakhir yang ini ya. Ayo cepat kamu. Kasihan banget wajahnya teman-teman. Jadi teman-teman, di episode kali ini kita akan menyelamatkan hewan di tempat yang lainnya ya. Soalnya kita sudah level 15, sudah ada tempat yang baru. Nah, kita akan coba. Ini kenapa mau minta mandi lagi? Dari tadi mandi terus kocak. Dan kita akan coba dulu upgrade-upgrade alat-alat kita sebelum kita mencari hewan-hewan yang tersesat teman-teman. Contohnya di sini toolnya kita akan coba upgrade. Terus di sini upgrade lagi. Dan di sini tas harganya 600. Ya, nggak cukup dong. Mungkin kita akan upgrade lagi sampai yang ini teman-teman. Terus di sini, wow, ini keren, ini menggunakan pickaxe teman-teman. Tapi harganya mahal ya. Mungkin kliniknya kita akan upgrade yang ini. Kok jadi ini teman-teman? Oh, mungkin jadi dua ya. Oke, oke, oke. Kita akan coba beli ini. Terus ini juga. Dan ini sudah nggak cukup teman-teman. Nggak apa-apa. Mungkin kita akan coba cari uang dengan cara menyelamatkan hewan-hewan ya. Nah, ini sudah jadi dua teman-teman. Jadi kita nanti bisa lebih mudah menyelamatkan hewannya. Di sini juga kita akan coba upgrade alat mandi hewannya teman-teman. Jadi sudah ada dua ya. Kok belum dua? Oh, ini dia teman-teman. Nah, nanti bisa mandi di sini yang satunya. Kok Melobi terjebak? No, tolong Melobi terjebak. Sekarang kita akan coba melakukan perjalanan teman-teman. Di sini sudah, terus di sini juga sudah teman-teman. Dan yang di sini ini adalah pegunungan juga sudah teman-teman. Dan selanjutnya kita akan pergi ke sini teman-teman. Ini level berapa ya? Kita akan coba lihat. Oh, ini level 17 teman-teman. Sedikit lagi kita akan level 17. Nah, kita akan pergi ke desert teman-teman ya. Padang gurun nih. Waduh, di mana hewan-hewannya? Ayo hewan-hewan, keluar kalian. Melobi akan menyelamatkan kalian. Oh, ada di sini satu. Mari kita gebuk teman-teman. Sini kau, sini kau. Ayo cepat keluar. Rasakan ini. Rasakan ini. Rasakan. 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 Waduh, kasihan juga. Malah dipukulin gitu kan. Ayo keluarlah, nggak usah takut. Di sini ada dokter Melobi yang akan menyelamatkanmu. Kita harus hancurkan penghalangnya juga teman-teman. Oh, di atas sana ada satu lagi. Mereka naik-naik di gunung teman-teman ya. Kira-kira kita dapat hewan apa nih? Kita coba lihat. Oke, ini dia teman-teman. Banteng, bayangkan Melobi menyelamatkan banteng dong. Oke, kita akan coba ambil saja teman-teman. Waduh, banteng besar banget. Oh, di sini ada lagi teman-teman. Di sini ada sesuatu, ini kayak bola bisa ditendang. Wow, keren, bisa ditendang teman-teman. Iya, iya. Oke, ini dia. Ayo keluar, keluar. Dan kita akan mendapatkan apa ini? Apakah ini kadal teman-teman?
Oke, Blue Lizard. Ini kayaknya kadal, teman-teman. Kalau Melobi salah, silakan kalian komen saja di bawah ya. Di mana lagi nih? Oh, di sini ada Uncle, teman-teman. Ada Io Goodness. Oke, Io Goodness ngapain? Wow, wow, asik. Io, iya, oh, wow, wow, iya, asik. Kita akan coba ikut ngedance juga, teman-teman. Yek, ayep, 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 ayep. Asik, 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 asik. Yey, 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 yey. Ternyata dia hobi ngedance ya. Wih, wih. Keren, asik. Yep, 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 yep. Asik, asik, asik. Waduh. Joget-joget loh. Dia nggak joget lagi. Tapi kalau kita deketin, dia joget. Kita pergi, dia diam. Kita datang, dia joget. Oh, dia cari muka, teman-teman. Cari perhatian dia ya. Oke, sekarang gimana cara naik ke atas sini, cuy? Loh, loh, loh. Ini tinggi banget. Melobi takut ketinggian. Oke, semoga saja Melobi baik-baik saja. Yep, iya, iya. Iya, gimana caranya? Iya, 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 kok nggak bisa? Nggak bisa, teman-teman. Lalu gimana caranya? Waduh, kasihan banget. Dia berada di atas situ, teman-teman. Mungkin kita akan tinggal saja ya. Soalnya nggak bisa juga diambil gitu kan. Nggak mungkin kita maksa. Mungkin kita akan memanggil tim helikopter kita nanti untuk mengambilnya ya. Ayolah, keluar, keluar. Nah, kita dapat apa nih? Kangguru kan, teman-teman? Seperti kangguru Sun Fence Fox. Oh, ini adalah rubah padang pasir gitu, teman-teman. Selanjutnya kita akan coba naik ke atas situ. Tapi bagaimana caranya gitu? Kan enggak bisa naik nih. Ayo, ayo. Enggak bisa, teman-teman. Gimana caranya? Oh, bisa. Yey, tapi di sini batas. Kita enggak bisa jalan lagi. Oke, kita akan coba ambil ini saja, teman-teman. Kasihan dia terjebak ya. Mungkin dia takut dengan kita. Ayolah keluar, aku dokter. Aku akan memberikanmu sesuatu yang sangat lezat. Sini, akan kuberikan cinta Melobi untukmu. Nah, ini dia, teman-teman. Apa ini, cuy? Ada ekornya tadi kayak. Oke, kita lihat dulu. Moss Lizard. Ini sepertinya kadal, teman-teman, menurut Melobi. Dan kita kurang satu hewan lagi agar penuh tas kita, teman-teman. Di sini masih ada hewan lagi. Jangan bersembunyi. Melobi hanya ingin menyelamatkan kalian. Mungkin saja mereka ini sakit, teman-teman, ya. Soalnya mereka berada di padang pasir gitu. Kasian banget, teman-teman. Tapi mereka kan hewan-hewan liar gitu. Kenapa kita selamatkan? Kocak. Mereka kan bisa hidup bebas liar. Nah, ini dia. Kita dapat banteng lagi, teman-teman. Yeay. Lucu banget banteng. Dan sekarang kita akan langsung saja menyelamatkan mereka, teman-teman. Bentar dulu, banteng kita. Loh, bantengnya Melobi mana? Ya ampun. Jangan-jangan dia ketinggalan di helikopter, teman-teman. Ya, helikopternya sudah pergi lagi. Oke, nggak apa-apa, teman-teman. Kasihan banget. Kita akan coba selamatkan hewan-hewan ini ya. Nah, oke. Oh, ini yang bukan otomatis, teman-teman. Jadi kita harus pencet-pencet lagi deh kalau gitu. Kita pencet-pencet dulu. Ini yang kotor. Oke, kita pencet. Sudah selesai. Dan sekarang dia membutuhkan makan, teman-teman. Selanjutnya yang di sini membutuhkan mandi. Yang ini lagi membutuhkan pengobatan. Selanjutnya ini kayak iblis, teman-teman. Kelihatan. Bukan kayak banteng ya. Dan di sini dia membutuhkan mandi. Ya, kita mandiin pakai tangan kita sendiri lagi. Nah, sudah selesai. Dan sekarang dia perlu makan, teman-teman. Yang ini membutuhkan pengobatan. Dan yang ini butuh makan juga. Ini harus menggunakan tangan kita. Oh, dia sudah selesai. Sekarang dia membutuhkan pengobatan yang ini, teman-teman. Kita obati dia di sini dan dia sudah selesai ya. Terima kasih. Bye-bye. Dia sudah memiliki keluarga baru, teman-teman. Dan yang ini membutuhkan makan. Dan dia juga sudah selesai. Ini siapa yang mau pelihara banteng gitu kan? Waduh, ini keluarga ini mau melihara banteng. Bayangkan. Mereka pasti akan diseruduk gitu kan? Ini mau melihara kadal. Kalau kadal sih ya masih biasa, masih normal, teman-teman. Tapi kalau banteng gitu, bayangkan, teman-teman, mengerikannya. Oke, dia sudah selesai. Selesai. Oke, teman-teman, di sini Melobi sudah level 17 ya. Dan di sini Melobi memiliki uang 1000 koin, teman-teman. Kita akan coba mengupgrade senjata kita. Terus di sini tas kita juga kita akan upgrade, teman-teman. Nah, jadi isi tas kita ada berapa nih? Ada 6, teman-teman. Banyak banget. Kita bisa menyelamatkan begitu banyak hewan. Jadi level 17 itu ada tempat baru, teman-teman. Kita akan coba lihat tempat barunya ada di mana ya. Oke, ini dia. Di Iceland, teman-teman. Arctic. Oke, kita akan pergi. Dingin banget, teman-teman. Jadi kita berada di kutub utara nih kayaknya. Di situ ada hewan, teman-teman. Mari kita pecahkan hewan ini. Waduh, ganas banget. Ini adalah batu es, teman-teman. Dia terjebak, dia kedinginan. Kasian banget. Sabar, sabar. Melobi akan menyelamatkanmu. Tunggu ya, tenang saja. Kita harus menyelamatkannya, teman-teman. Ayo cepat, 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 cepat. Kasian, dia sudah beku sepertinya, teman-teman. Ayo, ayo, cepat, cepat.
cepat. Nah, ini dia teman-teman. Apa ini, beruang kah? Ini sepertinya beruang teman-teman. Polar bear. Oh iya teman-teman, kita berhasil menyelamatkan beruang kutub. Dan di sini kita harus cepat. Ada yang sudah terjebak di batu es yang sangat-sangat besar. Ini dia, yay! Kita dapat apa ini? Rusa kutub utara, teman-teman. Oh my mom, lucu banget kita dapat rusa. Berikutnya kita dapat polar bear lagi. Dan berikutnya kita dapat rusa lagi. Iya, kita dapat apa ini? Ayo, ayo cepat-cepat. Dan kita dapat, apa ini, serigala kah teman-teman? Ini kayak serigala. Oh iya, kita dapat serigala. Ayo, ayo, ayo sedikit lagi. Iya, iya, yeay. Kita dapat apa lagi? Beruang lagi, teman-teman. Mari kita selamatkan mereka. Di sini sudah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, teman-teman. Sudah banyak banget. Dan sekarang, mari kita selamatkan mereka lagi. Yang satu butuh mandi. Tapi sebelum itu, mungkin kita akan coba upgrade-upgrade terlebih dahulu, teman-teman, ya. Mungkin di sini tempat mandinya kita upgrade. Terus tempat makannya juga kita upgrade. Di sini kita akan tambah lagi satu, teman-teman, untuk tempat penyembuhannya ya. Oke, sekarang yang ini butuh mandi, teman-teman. Bau banget kau ya. Kotor ya, teman-teman. Sekarang kita akan coba bersihkan dia. Sudah selesai. Dan sekarang dia harus diobati dulu, teman-teman. Dan yang satu dia harus mandi. Dan yang ini harus makan. Terus yang satu lagi harus diobati, teman-teman. Ayo rusa. Wow, rusanya lucu banget, teman-teman. Dan di sini sekarang dia membutuhkan makanan. Kita akan beri makan. Dan dia butuh penyembuhan sekarang, teman-teman. Ini adalah polar bear ya, warna putih gitu, teman-teman. Ya iyalah, kan beruang kutub utara. Sekarang dia butuh makan. Dan ini sudah rusa. Siapa yang akan mengadopsi? Oh, ini yang akan mengadopsinya, teman-teman. Selamat untuk keluarga barunya. Dan sekarang kita akan coba beri makan. Dan ini butuh mandi, teman-teman. Terus ini butuh makan. Makan dulu ya yang banyak. Oke, kita harus manual, teman-teman. Ini, oh ini air, teman-teman. Dia nangis kah atau gimana? Apakah dia minum? Masa minum dengan tetesan. Oke, sudah. Dan sekarang dia membutuhkan pengobatan, teman-teman. Yeay. Selanjutnya di sini dia sudah selesai, teman-teman. Ini kasihan udah kelamaan, teman-teman, dia butuh mandi. Dan yang ini juga butuh mandi. Kita bakal mandikan dia secara manual ya. Waduh, kotor banget, teman-teman. Bersihkan, 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 bersihkan. Oke, sudah selesai. Dan sekarang dia harus diobati ya. Nah, ini dia rusa kutub utaranya sudah selesai, teman-teman. Ini keluarga barunya. Dan sekarang kita akan memberi makan polar bear-nya. Ini kalau beruang asli kita bisa diterkam, teman-teman. Untung saja hanya game ya, bahaya banget di permainan sebenarnya. Sekarang polar bear yang ini harus disembuhkan, teman-teman. Tenang aja polar bear, nanti akan ada yang merawat kamu. Yang jelas bukan Melobi ya, soalnya Melobi hanya seorang dokter hewan yang sangat-sangat dermawan. Oke, sudah selesai, teman-teman. Selanjutnya kita akan coba upgrade-upgrade lagi mungkin senjata kita. Nggak cukup, teman-teman. Mungkin di sini perabotannya yang akan kita upgrade. Yang ini, terus ini kita upgrade. Ini lagi kita upgrade. Dan ya, sudah teman-teman, kalian harus lihat ini. Oh, sudah keren. Yang ini juga sudah keren. Dan ini sudah, wah, kita sudah semakin maju rumah sakitnya, teman-teman. Dan kita sudah menyelamatkan begitu banyak hewan. Lihat nih, banyak banget hewan-hewan yang sudah kita selamatkan, teman-teman. Dan ya, teman-teman, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini tentang kita menjadi dokter hewan. Kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen, dan di subscribe. Bye bye.